Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Apa kabar, saudaraku semuanya yang ada di channel Kamus Misteri? Semuanya, ya, pada kesempatan kali ini, ya, malam hari ini, saya ingin menjelaskan perihal sarana-sarana bertuah yang sudah ada di depan saudaraku semuanya. Di sini, saudaraku semuanya mungkin sudah mengenal dengan... Sarana katilayu, ya, katilayu adalah sarana spiritual yang digunakan untuk manfaat yang cukup unik, yaitu untuk mancing. Ya, di sini, saudaraku semuanya bisa melihat tiga jenis sarana katilayu. Ya, oke, di sini saya akan menjelaskan manfaatnya dari tiga jenis sarana katilayu ini lebih lengkap kepada saudaraku semuanya. Oke. Untuk itu, silakan untuk like dulu channel saya ini, dan silakan untuk subscribe ya, agar saudaraku semuanya mendapatkan informasi menarik mengenai sarana benda bertuah ataupun berbagai macam uh, penjelasan lainnya. Seperti itu ya, oke ya. Saya mulai untuk sarana spiritual yang ada di depan saudaraku semuanya. Uh, yang pertama, saudaraku semuanya, mungkin bisa lihat di sini adalah botol yang di dalamnya ada esen katilayu ya. Esen katilayu itu terbuat dari ekstrak getah katilayu, kemudian saya uh, fermentasikan dengan tanaman-tanaman yang memang menjadi rahasia. Itu resep rahasia dari saya. Kemudian saya campur dengan getah katilayu ya. Jadilah esen katilayu. Ya, alhamdulillah banyak yang Memberikan testimoni menang lomba mancing seperti itu, ya. Ini di depan saudaraku semuanya bisa lihat ada minyak ataupun esen katilayu. Ya, ini adalah jenis yang bening yang warnanya jernih. Begitu, karena ada beberapa yang suka warna hitam, ada yang suka warna yang jernih. Nah, itu bedanya katilayunya, eh, saripatinya saya. Saring lebih banyak menggunakan uh, metode yang saya kembangkan, gitu ya. It, ini adalah esen katilayu. Bentuknya cair, cara penggunaannya cukup mudah, ya, dengan cara satu tetes untuk perbandingan getah. Uh, mohon maaf, untuk perbandingan umpan setengah kilo, begitu ya. Bisa digunakan untuk ikan lele, ikan emas, ikan mujair. Uh, ataupun ikan tawar lainnya Seperti itu Kalau untuk di laut saya rasa kurang cocok Karena di laut nanti bisa pakai sarana dua itu Oke okay? Untuk sarana esen Katilayu ini uh, Semuanya bisa disimak Di channel saya Kamus Mister ini Atau bisa hubungi nomor yang ada Di dalam video ini Situsnya katilayu.com Atau bisa esen mancing Oh mohon maaf esnikan.com begitu ya oke ini tadi tentang esen gatilayu manfaatnya sendiri untuk manfaat esen gatilayu adalah membuat ikan itu kumpul ya ngumpul di tengah kemudian racikan ini akan membuat rangsangan kepada ikan ya bisa menjadi lapar dan agresif nah seperti itu ini yang eh, penuturan Klien saya katanya memang esennya seperti itu. Ikannya ngumpul, ikannya menjadi kelaparan. Ya seperti itu saudaraku semuanya. Oke, untuk sarana selanjutnya ini tadi esen katilayu juga ada bentuk yang mentahan. Maksudnya getah katilayu. Nah seperti ini. Ya saya dekatkan kepada saudaraku semuanya. Nah getah katilayu ini semacam ini. Ini kalau saya uh, seperti ini. Nah patah dia ya patah. Lihat ya. Oh. Ini adalah getah katilayu yang asli seperti itu. Bukan batu, tapi getah. Wong ini aja direbus saja meleleh, dibakar aja terbakar, itu yang namanya getah katilayu. Ya. Bedanya seperti itu. Getah katilayu itu dipakai untuk campuran umpan mancing. Caranya dengan uh, ditumbuk halus, ya, diteplok begitu sampai jadi serbuk. Ini misalkan yang kecil ini saya tunggung jadi serbuk, kemudian ditaburkan ke campuran umpan. Ya, sama seperti esen ini tadi. Ya, yang ketahnya seperti ini. Kalau dipakai sebagai pegangan azimah, tidak bisa. Bahkan ada yang bilang e, bisa dipakai musti kaki. Wah, itu tidak bisa sama sekali. Karena getah ini tidak bisa menyimpan energi di dalamnya ya saudara semuanya harus diperhatikan betul-betul nah ini yang ketah tadi kemudian sarana selanjutnya adalah fosil katilayu ya kebetulan ini saya dapat yang uh, paling jernih begitu paling bersih ini dibakar tidak bisa dijatuhkan tidak pecah ya karena sudah jadi fosil yang artinya membatu ya ini kalau dilihat pakai apa namanya kaca pembesar ada serat-serat getahnya ya getah katil ayu seperti itu. Ini tidak bisa dicampurkan umpan ya karena ini adalah getah. Getah eh mohon maaf. Ini adalah fosil. Fosil fosil adalah eh, dipakai sebagai pegangan ya. Dijadikan cincin, liontin ataupun diletakkan di dalam tas seperti itu. Kalau ada yang bilang ki bagus, itu direndam kemudian air rendamnya Dipakai untuk nyuci joran, gimana? Apakah ada khasiatnya? Insya Allah ada. Begitu ya, untuk getah ini, mohon eh, maaf, fosil ini sudah ada energinya dari alam, dan juga saya tambahkan energinya, saya isikan, jadi energinya berlipat ganda ya. Ini seperti ini. Nah, kalau mustika beda lagi, mustika itu tarikan lah, tarikan dari alam goib. Kalau ini berasal dari getah yang membatu atau menjadi fosil ya ada yang banyak e, mengatakan ki bagus bagus mana ki bagus untuk apa namanya fosil ini ataupun getah semacam ini ataupun esen semacam ini kalau saya rasa praktisnya menyesuaikan orangnya ada yang orang pakai ini praktis ya karena tinggal tetes ya tinggal tetes kemudian e, dipakai pancing seperti itu saja ya praktis sekali ada yang bilang seperti itu ya tapi ini kelemahannya adalah yang namanya esen atau minyak ya pasti bisa habis ya semacam itulah yang membedakan begitu juga dengan getah katilayu bisa habis tapi praktisnya tinggal dimasukkan tidak ada doa-doanya tidak ada ritualnya itu yang membuat praktis biasanya orang mengatakan itu ya tapi ada juga yang bilang pakai ini itu praktis nggak usah nyampur nyampur esen nah semacam itu tinggal ini di saku dimasukkan dalam tas ataupun dipakai sebagai cincin sudah gitu aja tinggal baca doa insya allah energinya bisa membuat ikan mengumpul begitu yang ini ini ada yang mengatakan praktis ya tapi kelemahannya ini kan saudaraku -saudara semuanya ya harus tahu sarana spiritual yang menggunakan energi menggunakan energi semacam ini mohon maaf ya pasti kalau ada saingan yang pakai yang lebih kuat maka anda juga harus pakai yang lebih kuat ya itu jadi nanti anda akan ya istilahnya perang energi itu pakai ini ya karena saudara, -saudara semuanya bisa tahu jika ada lomba pastikan ada orang yang pakai ritual aneh-aneh tabur bunga lah Kemenyan ada yang nabur garam, ya, macam-macam. Nah, ada kan perang energinya menggunakan sarana semacam ini. Ya, saya rasa untuk sarana saya, energinya cukup tinggi yang ini. Jadi tidak masalah kalau untuk perang energi, saya pastikan bisa menang, ya, untuk fosil katilayu semacam ini. Nah, getah katilayu ini nggak ada, nggak ada ritual, nggak ada apapun tinggal dimasukkan ini juga tinggal ditetesin kalau ini kan pakai penyelarasan energi terlebih dahulu satu kali satu kali saja nanti eh, Tinggal disimpan nah, bedanya cuma itu saja saudaraku semuanya ya inilah eh, penjelasan lengkap tentang sarana-sarana katilayu yang digunakan untuk mancing ya saya rasa cukup, insya Allah, apa yang saya uh, sampaikan kepada saudaraku semuanya bisa memberikan wawasan baru, menjadikan manfaat untuk saudaraku semuanya. Ya, salam satu joran melengkung. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.